Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 hari bulan Julai 2014 bersamaan pada hari raya keempat. Kami adakan hari keluarga dan sambutan Aidilfitri keturunan Haji Abdullah bin Haji Ali dan Hajah Zainab binti Haji Samsudin, iaitu Habha Group di rumah Hajah Rashidah binti Haji Abdullah, salah seorang daripada anak Haji Abdullah bin Haji Ali. Dan kedatangannya amat membanggakan sekali. Dianggap 80% daripada keturunan Habha ataupun Haji Abdullah bin Haji Ali telah datang berkumpul di sini sama-sama meraihkan pertemuan keluarga yang cukup besar dirasakan. Saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang ada mai hari ini. Memang masa sangka lah boleh mendapat sambutan lagi ni. Masa awal tu memang masa bimbang juga. Kau ada orang tak mai, ya tak? Jadi, alhamdulillah lah. Dengan pada hari yang bahagia ni, hari-hari raya ni. Masih hari yang ketiga, empat ni lah. Jadi dah, kita bukan berancangan. Kita berancang tu bukan lama. Baru berancang tu dah jadi. Itu satu-satu yang kita berasa seronok tu. Yang pertamanya seorang bayi yang baru lahir, kita ada 200 orang ahli dengan anaknya selamai 6 orang dan ada yang dah meninggal. Dan daripada situ kita ada 200 ahli dan hari ini saya rasa hampir-hampir 80% yang hadir. Dan kita amat-amat bersyukur dan berterima kasihlah kepada semua pihak, terutamanya ahli warga Habha ni yang memberi sambutan yang amat menggalakkan dan menjadi satu orang kata motivasi lah kita untuk nak berjumpa lagi, insyaAllah. Sebelum kita mulakan tentang perkesahan kita pada hari ini, dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya keluarga Haji Abdullah Haji Ali dan juga Haji Zainab binti Syamsuddin. Nampaknya kita berjaya mengumpulkan dengan susah payah walaupun jauh. Tapi dapat juga kita yang sakit pun boleh mai, yang terhalang pun boleh mai. Alhamdulillah yang jauh pun boleh mai. Tapi yang sakit betul-betul macam Zaid tu tak payahlah tu kan. Dia nak dia sakit tu. Jadi dengan kejayaan seperti ini, dengan usaha-usaha oleh anak-anak belakang semuanya, lebih daripada tu kita ucapkan berbanyak-banyak penghargaan. Kalau ada hadiah, kita nak hadiah. Tapi tak payahlah. Ini buat dengan sukarela saja. Banyak tentang apa yang dengar dengan tuan, dengan tu pun nak serah pindah-pindah. Alhamdulillah. Terima kasih apa ni. Abang saudara Abang Fauzi ataupun Fauzi Arbanji kita. Makanan pun ada banyak lagi, boleh makan. Kita berterima kasih sekali lagi kepada Maksu, anda-anda dan Cik Lan yang memulakan idea untuk pertemuan keluarga. Alhamdulillah, keluarga kita memang ramai. Jadi dengan apa ni, terima kasih, syukran jazilan. Dan pertemuan yang kita anjurkan ni, insyaAllah kita dapatlah rapatkan balik silaturahim keluarga kita lah. Takat ni kebanyakan yang kita kenal rapat antara peringkat generasi kedua ni setakat sepupu. Tapi bila sampai anak sepupu dan sampai peringkat cucu tu memang tak kenal lah. Kalau anak sepupu pun tak kenal, cucu lagi lah tak ingat, tak kenal. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan ini kita dapat hubung balik silaturahim kita lah. Jadi bagi anak-anak cerita sikit lah tentang peranan pondok ni. Jadi yang kata pondok ni, tuan ni tuan gila, ni untuk buah pondok. Dalam kajian-kajian sejarah di Asia Tenggara, satu daripada peranan pondok, dan memang mungkin satu-satunya kata Al-Sunnah mazhab empat tu lah. Empat mazhab tu yang puan Nufa lah, Imam Nafi lah, Imam Bali lah, Syafi'i juga memiliki. Itu mazhab yang kita pegang, yang memang Asy'ariyah. Tapi yang dikupas di tafsirnya oleh Imam As-Sanusi menarik kitab
Umul Barahin Sibat 20 tu. Imam Asy'ari yang kita, yang jadi tu imam kita, yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak semua, dia hanya mengajar 13 sifat sahaja. Dia bukan 20. Dia takat sama bahasa kalam, full stop. Dia tak ada kaum muhu, kaum muhu muridan, terus sampai muntah kaliman. Imam Syari tak ada. Imam Syari dia tak ada sifat apa lima anugerah tak ada. Yang ada ialah yang diajarkan oleh Imam Syari daripada kita mengubah. Tapi adakah kita nak kata salah? Tak salah. Cuma yang nak berbetulkan sikit ialah bahawa bukan mata-mata daripada Imam Syari, tapi Imam Syari yang bermazhab Asy'ari. Itu saja yang bagi nak kita sikit. Itu kita masasnya dan satu yang pengikutnya, dan yang kita pakai ialah pengikutnya. Mungkin kita adalah pengikut-pengikutnya. InsyaAllah kita akan tambah lagi dengan yang lain-lain. Sekianlah tadi penerangan yang sangat penting kepada Patin, Wantin, Tuan Rahman. Jadi walaupun di sini ni kita dengar ni, katakanlah kita dengar daripada Pak Tih Man ataupun Wantin, tapi sebenarnya ialah daripada Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah, iaitu seorang pengarang buku-buku akademik. Iaitu seorang pengarang yang tersohor di zaman ini. Seronoklah hari ini pasal kita semua keluarga Tuan Guru Haji Abdullah ini dapat bertemu untuk kali yang kedua. Jadi diharap pertemuan ini akan dapat diadakan pada setiap tahun, kerana generasi beliau ini sekarang yang berjumlah 200 orang lebih, tentu akan bertambah banyak lagi pada tahun hadapan. Jadi buat masa sekarang pun bukan saja hanya kami daripada generasi yang agak veteran saja yang mengenali antara satu sama lain, tapi bagi golongan anak-anak dan cucu-cucu kami, kebanyakannya masih tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi besarlah harapan supaya pertemuan seperti ini akan mendapat kerjasama yang baik di masa hadapan. Sebenarnya peringkat awal tu saya cuma teruja. Saya cuma teruja dengan satu gambar yang dihantar oleh anak Maksu Akmal, iaitu gambar keluarga dia. Dia kata mengambil masa dia pun 10 tahun nak kumpul generasi hanya sikit tu. Jadi bila kita tengok gambar tu, kita pun jadi teruja, baru terfikir, kita ada satu lagi keluarga yang lebih besar, satu generasi di atas tu ialah keluarga nenek Tuan Guru Haji Abdullah ni. Jadi saya pun terangsang untuk nak mulakan satu perjumpaan yang kita biasa dengar selalu di sana sini setiap kali raya, keluarga orang lain duk buat. Jadi kita kata sampai dah kot masa, sebab kita pun dapati bahawa keluarga kita pun dah ramai, dan ramai yang tak kenal. Jadi saya pun cuma hantar satu mesej WhatsApp je dekat dia, menyatakan hasrat saya tu. Lepas tu dengan spontan dia jawab, dan disokong oleh lain-lain ahli keluarga. Di situlah mula merancakkan lagi hasrat untuk nak adakan perhimpunan ini, dan kami pun terus berhubung secara secara internet saja. Putuskan tarikh, tempat, dan kita amat bersyukurlah kerana Maksu ataupun Pak Su dan juga Pak Su bersetuju untuk jadikan lokasi rumah mereka ni sebagai tempat pertemuan tu. Alhamdulillah, itulah mulanya perancangan dan kejayaan perjumpaan kali ini. Ini video ni dapat dalam
Oh, ya kan. Pak Sulaiman lah, orang yang berkebelakang ni yang ada lagi ni, kalau dah Pak Sudah untuk patih dan apa yang tak kita ada harap, kita harap usaha-usaha ni kita jangan berhenti lah, kita mesti asal bersambung. Kita tak mahu ada Al-Quran kita terputus. Kita macam mana keluarga Tok Wan dulu, kita boleh tahu susunan keluarga siapa-siapa. Anak siapa, kita tahu. Jadi harapan-harapan kita terhadap semuanya ini, kita memanglah kita nak harap banyak kali kita akan buat. Tapi sekali ini pun dah cukup balui dah. Tak tergambarlah perasaan seronoknya ukhuwah-ukhuwah yang seperti ini. Harap dapat juga diambil contoh oleh orang lain. Mungkin orang lain dah buat dah, kita baru nak buat. Tapi mungkin masing-masing ada kelebihan dan kelainan masing-masing. Kita dengan pengesahan-pengesahan yang dapat diingat sekedarnya lah. Ada yang patut ada lagi lah acara-acara lain. Tapi itulah yang berjaya kita buat. Alhamdulillah. Dan nampaknya nak kata nak komen lagi, tak tahulah yang lebih baik daripada ni. Dah cukup puas hati dah. Jadi Pak Teh dari pihak ni, Pak Teh no? Ya. Ucapkan selamat maju jaya dan selamat berjayalah dalam apa bidang pun, termasuk dalam pengadaan upacara yang sebesar inilah. Esok kita akan buat lebih hebat lagi lah, keluarga yang lebih besar lagi. Harapan tu begitu tinggilah dengan sambutan hari ini. Saya rasa kalau kita anjur ataupun kita suarakan pada tahun hadapan ataupun mungkin 2 tahun lagi, saya rasa sambutan akan lebih menggalakkan selepas daripada yang ramai-ramai ni balik bercerita macam mana seronoknya jumpa keluarga yang tak pernah jumpa semua hidup pun ada ni. Jadi saya rasa program yang akan datang akan mendapat sambutan, dan kalau boleh kita akan ubah suai. Dan mungkin di Kedah juga, sebab ramai adik-beradik di Kedah memudahkan kita jumpa. Jadi kita tak dapat nak nyatakan secara spesifik lah, di mana. Kalau boleh kita akan buat di Kedah juga insyaAllah, ataupun di Pulau Pinang. Dua tu saja. Sempena dengan Hari Raya dan juga Hari Keluarga ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum untuk semua keluarga lah, dan juga semua muslim-muslimah.